Selamat datang kembali di channel kami. Kali ini kami akan membahas sesuatu yang istimewa dan lezat, yaitu bolu meranti. Pasti banyak dari kalian yang penasaran, apa sih rahasia di balik kelembutan dan kelezatan bolu meranti? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Bolu gulung meranti merupakan salah satu yang menjadi oleh-oleh khas Kota Medan. Bolu produksi rumahan asal Kota Medan ini memang sudah menjadi buah bibir karena rasanya yang enak. Tak heran jika para pembeli rela mengantri demi mendapatkannya. Apalagi rasanya tanpa istimewa karena sertifikasi halal yang sudah dikantonginya. Yang spesial dari bolu meranti ialah tekstur bolu yang lembut dengan berbagai isi. Apakah bolu meranti memiliki sertifikat halal? Bolu meranti mendapatkan sertifikat halal dari Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika atau LPPOM dan Majelis Ulama Indonesia Kota Medan. Sertifikat sebelumnya didapat untuk periode 2016 sampai 2018. Sertifikat tersebut didaftarkan atas nama PT Cipta Rasa Nusantara, yaitu produsen bolu meranti. Kue gulung khas Medan ini tidak diragukan lagi akan rasa dan kelembutan kuenya ditambah topping yang kaya rasa. Bolu meranti bisa bertahan hingga 3-5 hari pada suhu ruangan yang tidak terlalu panas. Apabila Anda menyimpan di dalam kulkas, kue tersebut bisa bertahan hingga 1 minggu lebih. Bagi Anda yang berdomisili jauh, tidak perlu khawatir jika bulu gulungnya akan basi. Di samping itu, terdapat juga aneka kue lainnya seperti brownies, lapis legi, dan kue sus. Apabila ingin memesan dalam jumlah banyak, sebaiknya Anda memesan via telepon sehari sebelumnya, sehingga Anda tidak perlu menunggu lama. Toko bolu meranti buka dari pagi sekitar pukul 9 pagi hingga sore sekitar pukul 4 sore. Anda dapat memilih bolu gulung standar dengan rasa keju, mocha, nanas, strawberry, blueberry, cappuccino, dan kacang masing-masing dengan harga Rp70.000. Jika Anda mencari sesuatu yang lebih istimewa, ada juga bolu gulung spesial dengan rasa double coklat dan lemon ayam masing-masing dijual dengan harga Rp80.000 per orang. Oleh karena itu, kunjungilah salah satu dari 3 cabang mereka untuk mencicipi oleh-oleh yang nikmat ini. Itu dia rahasia kelezatan bolu meranti yang lembut dan lezat. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau yang suka dengan konten kita. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.